Makanya dalam punk itu sebenarnya kan yang tidak ada ideologi punk. Iyalah. Yang ada punk itu ya hanya memproklamirkan untuk menjadi dirinya sendiri. Iyalah. Jadilah dirimu sendiri. Nah, kalau pada akhirnya bawa bicara tentang ideologi punk jadi diri sendiri, maka setiap orang lo punya ideologi. Nah, pertanyaannya apakah relevan punk kemudian sampai hari ini di zaman ini? Ya sangat relevan, sampai kapanpun kiamat itu kan ada orang-orang yang membawa dirinya menjadi diri sendiri.